Gue kok gini. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين والمسلمات، ikhwani wal akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat pujian sebagai salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam suasana yang sangat indah, yaitu suasana talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu amalan-amalan yang mulia. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, ya, kata beliau, wal hasil annahum muttafiquna ala anna al-istighala bil ilm khairun min al-istighali min nawafil al-ibadah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya kesimpulannya, kata beliau,
semua ulama sepakat bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu itu jauh lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Jadi ulama sepakat bahwa menyibukkan diri dengan ilmu, apakah mempelajarinya ta'alluman wa ta'lima atau mengajarkan ilmu itu adalah ibadah yang lebih afdal daripada semua ibadah-ibadah sunnah yang ada. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan Imam Malik rahimahullah tatkala dikirimi surat oleh salah satu ulama di masa beliau juga selevel dengan beliau, satu letin dengan beliau, tetapi ulama ini lebih fokus pada ibadah daripada menyebarkan ilmu. Ya, beliau bernama Abdullah Al-Umari yang kemudian digelari dengan Al-Abid Az-Zahid, seorang ulama yang ahli ibadah dan zuhudnya luar biasa. Maka ketika melihat Imam Malik rahimahullah ta'ala nampak sibuk dengan ilmu dan tidak terlihat beribadah, tidak kelihatan ibadahnya, maka Imam Malik dikirim surat dari Abdullah Al-Umari yang mana isi suratnya adalah Yahudduhu Al-Infirabi Wal-Abad. Isi suratnya adalah mendorong Imam Malik, menasihati Imam Malik, memotivasi Imam Malik untuk menyendiri dan sibuk dengan beramal. Untuk menyendiri dan sibuk dengan beramal, beribadah. Maka Imam Malik menjawab suratnya. Imam Malik menjawab suratnya. Kata beliau, innallaha qassam al-a'mal kama qassam al-arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi amalan-amalan di kalangan hamba sebagaimana Allah telah membagi rezeki. Tidak semua hamba sama rezekinya. Tidak semua hamba profesinya sama. Ada petani, ada pegawai, dan seterusnya, sama dengan amal. Tidak semua harusnya sama amalnya. Ada yang kemudian amalnya begini, ada amalnya begini. Kata Imam Malik, وَرُبَّوَا فُتِحَ لَهُمْ بَابُ الصَّلَةِ. Maka, terkadang ada seseorang dibukakan oleh Allah untuknya pintu-pintu sholat, tetapi tidak dibukakan untuknya pintu-pintu puasa. Dimudahkan untuknya sholat, tetapi tidak diberi kemudahan untuk puasa. Terkadang ada kebanyakan hamba, kata beliau, dibukakan untuknya pintu-pintu puasa, tapi tidak dibukakan untuknya pintu-pintu sholat. Ada di antara kita rajin sholat, tetapi puasa lemah. Ada yang puasanya kuat, tapi sholat malamnya tidak. Itulah manusia. Dan semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa nashrul ilmi min afdhali al-a'mal. Dan menyebarkan ilmu agama. Menyebarkan ilmu agama ini termasuk amalan yang terafdhal, kata beliau. Ya, wa qad raditu bima futiha li. Dan aku ridha dengan apa yang Allah mudahkan untukku ini. Aku ridha dengan ini. Ya, biarkan yang lain sibuk dengan itu. Maka ada pun saya, inilah yang Allah mudahkan untukku, menyebabkan ilmu agama. Dan beliau berkata, wa ma adun ma ana fihi. Dan aku tidak menyangka bahwasanya apa yang aku lakukan ini tidak lebih rendah daripada apa yang kamu lakukan. Itu kata Imam Malik, ya.
apa yang saya geluti ini tidak lebih rendah daripada apa yang kamu geluti wahai Abdullah dan Umar. Ya. Maka dari sini, dari jawaban Imam Malik, nampak bagi kita bahwasanya memang semua ulama sepakat bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu, mempelajarinya, mengajarkannya, ini adalah amalan yang lebih afdal dari semua amalan-amalan sunnah, apakah itu puasa sunnah, apakah itu sholat sunnah, yang jelasnya semua ibadah-ibadah sunnah dikalahkan oleh menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, maka alhamdulillah tentunya keberadaan kita, berkumpulnya kita di tempat ini, ini bagian dari kita menyibukkan diri kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Tetapi bukan berarti di hati, bukan berarti tatkala kita mendapatkan keterangan ulama tadi bahwa sepakat ulama bahwa sibuk dengan ilmu, mengajarkan, belajar, mengajarkan ilmu lebih afdal daripada ibadah sunnah, bukan berarti kemudian kita mengabaikan ibadah. Tidak seperti itu maknanya. Bukan berarti kemudian kita malas sholat sunnah, malas puasa sunnah. Tidak demikian. Tidak demikian, ya? Tapi beliau hanya ingin menjelaskan kepada kita bahwa dari sisi afdalnya, yang mana lebih afdal, menyebarkan ilmu lebih afdal. Tapi sekali lagi, bukan berarti saat kita menyibukkan diri, belajar ilmu, mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, bukan berarti kita tidak punya semangat beramal. Bukan berarti kita kemudian tidak puasa sunnah, tidak sholat sunnah, tidak mengamalkan amal-amal sunnah. Tidak demikian. Sebab tujuan daripada ilmu justru apa? Tujuan daripada ilmu kita pelajari, kita dakwahkan untuk apa? Untuk memotivasi kita, menyemangati kita untuk semakin meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatafal ilmu bil amal, kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu memanggil ya untuk beramal. Ilmu itu memanggil untuk beramal. Fa in ajaba, maka jika dia memenuhi panggilan ilmu tersebut, maka ilmunya akan langgeng, ilmunya akan kokoh, ilmunya akan mungkin. Wa illa, tetapi ketika dia tidak memenuhi panggilan ilmu, tidak beramal, tidak memenuhi panggilan ilmu, irtahala, maka ilmunya akan pergi meninggalkan dia. Ilmunya akan pergi meninggalkan dia. Kalau begitu, maksud dari kita belajar ilmu tidak lain agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Ya. Maka pada kesempatan ini ada ilmu penting yang ingin kita ketahui bersama. Ya. Dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu ini. Barakallahu fikum. Ilmu terkait dengan al-ukhuwah. Terkait dengan al-ukhuwah. Al-ukhuwah al-imaniyah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan karena iman. Persaudaraan karena Islam. Ya. Dan tema yang diberikan kepada kami adalah mensyukuri nikmat persaudaraan. Ini yang akan kita bahas secara ringkas pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Ya, dan siapapun yang beriman, mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kapan dia beriman? Telah mengimani rukun iman yang 6. Telah mengerjakan rukun Islam yang 5. Maka mereka adalah saudara kita. Iya. Maka Allah ingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah.
sesungguhnya yang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Apapun warna kulitnya, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau coklat, mau apa saja kulitnya, selama dia beriman, maka iman itu mempersaudarakan mereka. Dari suku manapun, mau suku Budhis, Makassar, Mandar dan seterusnya, selama mereka beriman, maka mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini, ingat, yang beriman itu kata Allah, bersaudara, ingat ini nikmat. Dan bersaudara, karena iman ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Allah berfirman, wadkurun ni'matallahu alaikum. Dan ingatlah kata Allah. Allah katakan apa? Wadkurun, ingat. Ya. Ingat selalu. Bukan hanya ingat di hari ini, besok lupa. Wadkurun artinya selalu ingat. Jangan pernah lupakan ini. Ingat terus ini. Apa itu? Nikmat Allah alaikum. Ingatlah terus nikmat Allah atas kalian ini. Apa nikmat Allah itu? Idh kuntum a'da'an. Tatkala sebelumnya kalian bermusuhan. Sebelumnya kalian bermusuhan. Ketika bertemu di jalan, masing-masing buang muka. Ketika bertemu di jalan, tidak ada yang memberi salam. Kalau tidak ada yang memberi salam, satu tidak menjawab. Ingat itu kata Allah, ingat. Dulu kalian bermusuhan. Sehingga dunia terasa sempit. Selama kita sudah bermusuhan, dunia terasa sempit. Hilang keindahan hidup. Ya, hilang. Maka Allah ingatkan kita bahwa bersaudara itu nikmat luar biasa. Ingatlah kata Allah, di mana kalian sebelumnya itu bermusuhan. Setelah itu, apa yang terjadi? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Kemudian Allah satukan hati kalian. Sebelumnya hati kalian pecah. Sebelumnya hati kalian berserangan. Sebelumnya hati kalian berantakan. Sebelumnya hati kalian berpenyakit. Hati kalian kotor. Hati kalian sakit. Setelah itu Allah jadikan hati kalian jinak. Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa'allaba baina qulubikum. Kemudian Allah menjadikan hati-hati kalian jinak sehingga dia bisa ta'alu. Bisa bersatu hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Maka jadilah kalian bersaudara dengan nikmat dari Allah subhanahu. Jadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka di saat itulah terasa nikmatnya dunia. Sebelumnya dunia sempit. Sebelumnya dunia tidak indah. Karena letaknya persaudaraan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian, sehingga kalian kembali berkumpul, duduk bersama, bercandanya. Maka di saat itulah terasa nikmatnya dunia. Oleh karena itu, salah seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Ibnu Munkadir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Munkadir berkata, "Ma baqiya min ladzati dunya illa salah." Tidak ada lagi kelezatan dunia yang tersisa kecuali tiga. Tidak ada lagi saya rasakan
kenikmatan dunia, kelezatan dunia yang tersisa kecuali tinggal tiga. Apa itu? Yang paling pertama boleh disebutkan adalah liqa'ul ikhwah. Ketika bisa bertemu dengan saudara sesama kaum muslimin. Ketika bisa bertemu. Tapi pertemuannya di sini bukan pertemuan bermusuhan. Tidak. Bertemu karena disambungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqa'ul ikhwah. Ketika bisa berjumpa, bertemu dengan ikhwan. Ikhwan-ikhwan kita. Saudara-saudara kita satu iman. Maka itulah kelezatan dunia yang dirasakan oleh Yahya Abdullah Al-Munkadir rahimahullah. Yang kedua kata beliau, ya, wa salatul jamaah. Kemudian kelezatan dunia berikutnya, ketika bisa salat berjamaah bersama dengan saudara kita. Sebelumnya masing-masing sholat di masjid masing-masing. Salam-salam. Sekarang bisa bersatu dalam satu masjid. Inilah kenikmatan. Bisa sholat beribadah kepada Allah, tetapi beribadah bukan sendiri-sendiri, tetapi beribadah bersama dengan saudara. Tahlil bersama, sholat bersama, kumpul bersama, sholat berjamaah, bisa sholat berjamaah bersama saudara. Itu merupakan kelezatan dunia, kata beliau sangat-sangat. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Bisa sholat malam. Qiyamul lail, sholat malam juga merupakan nikmat dari nikmat-nikmat dunia. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhwah al-akhwah al-ukhwah ini merupakan nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Ya. Betapa besarnya nikmat ini. Betapa besarnya, betapa berharga nikmat ukhuwah ini, ikhwah sekalian. Seandainya semua manusia, semua donatur-donatur kaya, semua donatur-donatur hebat di dunia ini berkumpul semua, mengeluarkan biaya, dia keluarkan semua harta yang mereka miliki untuk mendapatkan nikmat ini, untuk menjadikan mereka bersaudara, untuk menyambungkan hati-hati mereka yang berselisih, maka semua hartamu akan habis, engkau tidak akan mendapatkan nikmat ini kalau bukan dari Allah Subhanahu. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalau seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di dunia ini. Coba semuanya kamu kerahkan. Kamu belanjakan, kamu keluarkan, kamu donasikan semua harta. Semua bukan lagi semua yang ada di dunia ini kamu infakkan. Kamu keluarkan biayanya. Ya. Untuk mempersatukan hati-hati mereka yang berselisih. Ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak bisa buat apa-apa dengan harta. Kamu tidak akan mampu mempersatukan hati-hati mereka dengan harta yang kamu miliki. Walakinna Allah allafa baina qulubihim. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati di antara mereka. Allah yang mempersatukan. Makanya, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini kepada kita, telah mempersatukan hati-hati kita, maka tolong jaga ini nikmat. Tolong jaga. Jaga dengan baik. Jaga. Jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak kenikmatan ini. Jaga dengan baik nikmat ini. Sebab ini nikmat, nikmat besar. Yang kata Allah tadi, seandainya kita ingin membayar nikmat ini, kamu tidak bisa bayar dengan harta apapun yang kalian miliki. Kenapa? Karena ini nikmat dari Allah semata.
Kalian tidak bisa baik. Maka jaga. Dan kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, subhanallah. Ya, coba antum baca Al-Quran, baca hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kita temukan keduanya begitu luar biasa. Begitu luar biasa menjaga nikmat ini. Begitu luar biasa. Ya, mempersaudarakan, mempersatukan kaum muslimin. Luar biasa. Maka kalau kita baca Al-Quran hadis, kalau kita mendapatkan perintah dalam Al-Quran, atau larangan dalam Al-Quran, maka kebanyakannya perintah itu tujuannya adalah menjaga persaudaraan. Supaya tidak retak, maka disuruh begini. Ketika dilarang sesuatu, maka diantar hikmah dilarangnya karena bisa merusak ukhuwah. Janganlah. Coba lihat Al-Quran. Saya mau tanya, ayat dalam Al-Quran yang paling panjang ayat tentang apa? Tentang sholat? Tentang wudhu? Ayat dalam Al-Quran yang paling panjang ayatnya ayat apa? Ayat yang berbicara tentang apa coba? Ayat apa yang paling panjang? Coba santri. Dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang. Yang karena kalau kita hafal putar-putar. Putar-putar. Apa coba? Ada yang bisa sebut? Santri, ada? Ayat apa dalam Al-Quran yang paling panjang? Tidak ada yang kalah panjang itu. Ayo coba sebutkan. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat itu terdapat pada surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah. Apa itu? Di akhirnya surah Al-Baqarah. Apa itu? Apa? Jangan. Kesini. Apa coba ayatnya? Tidak ada hadiah kan? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Terus idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Terus wal yaktub bainakum katibun bil adl ila akhirih. Panjangnya ini sampai satu halaman. Tidak ada ayat, tidak ada tempat apa? Kalau orang Bugis bilang tidak ada garuk-garuk. Satu halaman itu. Ini ayat tentang apa ini? Tentang sholat bukan? Tentang apa ini? Tentang apa anak santri? Tentang masalah apa ini? Tentang hutang piutang. Bukan masalah sholat. Tentang hutang-hutang. Ayat panjang ternyata ayat tentang masalah hutang. Bagaimana kalau kita berhutang? Masya Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin. Jika kalian melakukan transaksi hutang-hutang. Sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Faktur tulis catat. Berapa kamu pinjam? Siapa namamu? Tanggal berapa, hari apa, dicatat semua. Setelah itu, tanda tangan. Tidak cukup dengan dicatat, Allah tambahkan. Allah tambahkan apa? Datangkan saksi dua orang laki-laki. Masya Allah. Setelah disuruh catat, disuruh apa lagi? Lengkapi dengan apa? Dua orang saksi. Siapa saksinya? Ya tidak sembarang orang yang adil, yang terpercaya. Saksinya adalah pulan, dua orang. Saya saksikan bahwa si pulan berhutang hari ini. Pertanyaannya, kenapa sampai begitu? Kenapa sampai disuruh catat?
disuruh datang transaksi masalah utang. Kenapa? Karena masalah ini kadang kerap sekali apa merusak persaudaraan, masalah utang. Ya kan? Gara-gara utang banyak persaudaraan menjadi rentan. Ada orang datang manis mukanya, tapi perlu kakak kasih doi. Siapa? Saya di juta. Oke, mana? Kasih anak tuh rumah agak-agak dan seterusnya. Wah, bau mak, mak cantik, mak jertak tahun dah. Tapi tidak dicatat. Ya, pokoknya saya percaya, ya, saya percaya. Tidak ada saksi yang dicatat. Ya begitu orang yang mau datang menagih, bisa dikapan dibayar itu tante? Bagaimana minjem? Saya tidak pernah berhutang sama kamu. Coba. Sadar ke sadar sih. Sadar. Akhirnya untuk kelainan. Itu orang itu. Ya mulai sekarang saya tidak akan injak rumahnya. Mulai kan persaudaraan retak. Gara-gara utang. Itulah Al-Quran. Iya. Allah memerintahkan saat kita utang-utang dicatat dan ada saksi. Dalam Al-Quran Allah melarang. Melarang minum balok dan botok. Tidak boleh minum balok, tidak boleh botok. Tidak boleh judi. Kenapa dilarang? Kenapa kita dilarang? Oh, minum bersama, ayo kita minum bersama. Minum bersama. Undangan minum balok bersama. Audhudu. Bersaudara, ya kan? Kita bersaudara. Minum apa? Selesai minum, apa yang terjadi? Selesai minum, sudah merah mukanya. Hah? Sudah mengigau. Nah, mulailah terjadi keributan di antara mereka yang minum. Iya kan? Begitu pula judi. Bagi dong ini. Bagi. Bagus di awalnya. Begitu dia kalah, kalah terus kayak ini. Tunggu di persimpangan lah. Judi. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamar, melarang judi disebutkan dalam Al-Qur'an? Iya kan? Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibu. Itu kata Allah. Khamar, judi dan seterusnya itu adalah tawar, kata Allah. Maka dia termasuk amalan-amalan syaitan, tinggalkan. Suruh tinggalkan. Jauh. Setelah itu Allah terangkan hikmah. Kenapa disuruh menjauh dari dua dosa ini? Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal maghda'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan. Apa yang menginginkan? Menginginkan lewat dua tadi, lewat judi dan khamar, untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian. Maka jangan larang, jangan lakukan ini. Kenapa bisa merusak persaudaraan? Kenapa? Syaitan menginginkan dengan dua ini, melalui dua ini, ingin menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian. Dan ingin menghalangi kalian dari jalan Allah, maka berhentilah kalian, kata Allah Subhanahu. Berhenti. Jangan lagi dekat. Dia tahu Quran, ya? Begitu luar biasa, ya, apa namanya, mengkondisikan kita untuk bersaudara. Menjaga sebab-sebab perpecahan. Ya. Banyak Al-Quran seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Dalam Al-Quran, dilarang kita dalam Al-Quran, kalau kita memanggil saudara kita, jangan asal panggil namanya. Tidak boleh kita memanggil dengan panggilan-panggilan jelek.
Baik, anak nak tengok tengok lotto. Baik. Oh, macam kepak. Bolak bata. Di mana dia? Katu. Bolak mata, pakat ciur. Kan tak boleh ya? Tidak ada di santri begitu. Kalau ada laporkan ke saya. Tidak boleh kan? Apa kata dalam Al-Quran? Allah ingatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Setelah Allah terangkan beriman itu bersaudara, Allah jelaskan sebab-sebab yang bisa menjaga persaudaraan. Apa kata Allah? Di antaranya apa? Wala tanabazu bil alqab. La tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil saudara kalian dengan lakab-lakab yang jelek. Jangan dipanggil dengan lakab-lakab yang jelek. Jangan. Itu tadi. Hei anak-anak yang anak. Maka ketika ada sahabat Nabi Abu Dzar. Abu Dzar berkata, dia panggil anaknya orang. Apa kata dia? Ya Ibnu Saudah. Wahai anaknya Tabalatomu. Saudara kan hitam, orang tuanya hitam. Nah panggil apa? Ya Ibnu Saudah. Wahai anaknya yang hitam. Coba. Itu kan panggilan tidak baik. Nabi marah kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar, innaka murun fi kadhibiyya. Sesungguhnya engkau orang ternyata pada masih ada karakter-karakter jahiliyah. Tuh. Sebab panggilan-panggilan itu kadang apa? Kadang-kadang itu menimbulkan masalah. Iya. Makanya kalau berkelahi jangan singgung bapaknya orang. Kau tahu mau di sini. Iya. Barakallahu fikum. Itu Al-Qur'an ya, benar sekali Al-Qur'an. Bagaimana kemudian menjaga kita, mengingatkan kita, mengkondisikan kita untuk selalu bersaudara menjaga. Sunnah pun demikian. Hadis-hadis pun demikian. Luar biasa hadis Rasulullah. Perhatikan, ada hadis Nabi begini, ya. Nabi pernah berkata, "La yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhi." Jangan sampai sebagian kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudaranya. Jangan lakukan. Nabi larang. Jangan kalian melakukan transaksi di atas transaksi saudaranya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Contohnya begini. Ya. Kita ada dua orang penjual, sama-sama penjual apa ini? Penjual apa? Sama-sama penjual apa ini? Nah, kasih contoh dulu. Penjual apa? Hah? Tidak ada jiwa pedagangnya ini. Biar kasih contoh, tidak bisa. Penjual apa? Penjual kurma lah, itu kurma. Sama-sama kurma. Menjual. Ya? Zaid dan Amr jualan kurma. Tidak ada Zaid dan Amr di sini ya. Zaid dan Amr jualan kurma. Sama-sama kurma menjual. Zaid kemudian menawarkan kepada Ahmad. Kamu boleh kurma? Kurma apa? Kurma aja. Berapa satu kilo? 250. Iya, saya mah. Tunggu ya. Tunggu saya ambilkan. Datang siapa? Datang Amr. Apa kau beli? Kurma aja. Berapa dekat itu? 2,5. Ih, mahal ya. Kenapa memang? Saya 230 ini. Mau kau beli sama saya? Iya, saya mah. Ini yang tidak. Kenapa ini dilakukan? Kira-kira apa sebabnya? Kalau data tadi siap, Zaid, kenapa tidak jadi? Ada tadi Amr datang ke saya,
Amal yang mana? Itu ya sama-sama ke penjual tumbuh. Kurang ajaran itu. Iya, iya. Coba. Itu tidak boleh kan? Tidak boleh. Kemudian katakan, walayah tuh. Ala khidmati akhihi illa ayyak jalanamu ayyakul. Dan tidak boleh melamar anak gadis orang yang sudah dilamar oleh orang lain. Tidak boleh. Sudah ada Zaid datang melamar. Ya. Sudah. Sementara proses. Apakah diterima atau belum? Ada proses nih. Tapi belum jelas diterima atau tidak. Ya. Aku aja bilang berpikir-pikir kita dulu. Oke. Saya kasih berpikir satu pekan. Datanglah siapa? Si pengacara. Hah? Disuntik-suntik. Ya. Saya ini ustaz. Saya ini ada sudah ada mobil. Saya ini orangnya gagal dan seterusnya. Gimana kalau sama saya? Akhirnya akhlak berubah. Oh iya, sama kamu paling. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Walayah pun ada khidmati akhir. Tidak boleh kita maju pada seorang muslimah yang sudah ada proses pelamaran. Proses, sudah proses. Kecuali kalau laki-laki itu mundur, baru boleh untuk maju. Atau laki-laki itu sudah mengizinkan, kita mau yang maju, saya mundur. Boleh. Tapi kalau sudah proses, tidak boleh. Kenapa ini dilarang? Sekali lagi, untuk menjaga ukhuwah. Untuk menjaga persaudaraan. Jelas ya? Banyak sunnah seperti banyak sekali dalam hadis-hadis seperti itu. Ya jangankan persoalan lamar-melamar ya, persoalan kecil saja. Persoalan sepele sekali. Ternyata dilarang oleh Nabi. Sepele. Apa itu? Begini. Dalam hadis. Kalau kita datang bertamu di rumah orang berdua ya, berdua. Berdua bertamu di rumahnya. Kemudian ada dihidangkan kurma. Contohnya kurma, kan dalam hadis kurma. Ya, bisa dikiaskan dengan makanan lain. Tapi kalau dalam hadis kurma. Kata Nabi, kalau ada kurma dihidangkan. Maka kata Nabi SAW, La tuqarimu. Yang pertama ambil, kan berdua tadi ya, yang pertama ambil. Jangan langsung ambil dua sekaligus. Masya Allah. Jangan langsung ambil dua. Satu dulu. Kenapa bisa? Kenapa dilarang? Karena ada teman antum bertamu juga. Dan dia juga sudah dicelokkan. Ila tahu dengan dia berkoroma. Para kau sih dua. Dua bapak di koroma. Dua bini di koroma yang dihidangkan tuan rumah. Wah, subhanallah. Begitu dia mulai, aku tampil dua. Saya belum, yang satu dah. Tidak ada cita waktu ya. Nah, coba. Kira-kira bagaimana perasaannya teman kita? Walaupun temannya ikut uang deh. Ya. Tidak nih, saya tidak makan. Tidak nih, tidak pegang. Satu menunggu, satu tidak pegang. Letakkan itu satu, biarkan saudara ambil juga. Itu Nabi bilang, aku tahu, jangan langsung ambil duit. Apa sebabnya ini? Sekali lagi, menjaga kita supaya bersaudara, menjaga perasaan saudara. Jelas? Banyak hadis-hadis seperti itu. Ya? Apa kata Nabi? Idza kuntum salasatan fala yatanaja itsnani duna al-akhar. Jika kalian duduk bertiga, maka jangan dua orang berbisik, satu tidak diajak berbisik. Dilarang kan? Kita berdua. Sini dulu. Nah, panggil temannya. Ya sama. Itu tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh? Apa kata Nabi? Min ajli anna dhalika yuhsinuhu. Karena itu bisa membuat sedih saudara yang tidak diajak. Sedih dia kan? Kenapa saya tidak diajak? Dimana saya tidak dipercaya? Kan sedih orang, hancur perasaan.
Ditambah lagi apa? Timbul berusak, berusaka. Jangan-jangan saya lebih cari. Kenapa? Kenapa dia berbisik-bisik? Apalagi berbisik-bisik sambil ketawa melihat dia. Barakallahu fiikum. Maka ikhwani kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini seluruhnya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa seperti itulah Al-Qur'an dan Sunnah, semangat sekali menjadikan kita bersaudara. Ya. Barakallahu fiikum. Sebaliknya. Kalau ada di antara kita yang mau merusak persaudaraan, oh luar biasa marahnya. Kalau ada di antara kita yang berusaha melakukan hal-hal yang bisa merusak, menghancurkan persaudaraan, maka perhatikan bagaimana Al-Quran menegur. Apa kata Allah? Inna allaha la yuhibbul mufsidin. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan mereka yang merusak. Allah tidak suka dengan para perusak-perusak. Apa yang dirusak umum, yang merusak persaudaraan mas dan lain. Allah tidak suka dengan mereka. Allah benci kepada mereka-mereka yang berusaha merusak kuah, merusak persaudaraan, merusak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka dengan mereka. Iya. Inna Allah yarda lakum thalatha. Sesungguhnya Allah meridai jika kalian mengerjakan tiga hal ini. Allah ridha dengan kalian kalau kalian kerjakan tiga hal ini. Apa jadinya? Yarda lakum an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraq. Allah ridha jika kalian bersatu di atas agama Allah dan tidak berpecah. Allah ridha. Berarti mafhumnya hadis dipahami dari hadis, kalau kalian berpecah, Allah tidak ridho kepada kalian. Maka jangan rusak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat benih-benih perpecahan, muncul benih-benih perpecahan, maka Nabi marah luar biasa. Pernah terjadi dalam suatu peperangan, ya namanya habis perang, ya ada orang capek ya, orang ingin relax. Maka ada sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin ini suka bercanda orangnya. Memang ada di antara kita begitu kan, suka bercanda. Pokoknya tidak bisa dibilangkan yang mana seriusnya, yang mana bercandanya. Iya kan? Tetapi ada orang tidak suka bercanda. Tidak suka dicandai. Karakter manusia berbeda. Maka tempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah, ini sahabat muhajirin yang suka bercanda. Hah? Dia pergi ambil pedang, dia pukul pantatnya. Hah? Dia pukul pantatnya sahabat Ansar. Sahabat Ansar tidak suka bercanda. Walaupun bercanda, tidak suka. Maka ketika pantatnya dipukul, lalu berteriak, ya Al-Ansar, wahai Ansar. Ya. Kalau kita, wahai orang Pinang, wahai orang Bugis, wahai orang Makassar, itu sama dia. Dipanggil sukunya, dipanggil, lalu ya Al-Ansar, wahai Ansar. Sini kalian kumpul. Ini mau diselesaikan di sana. Yang satunya lagi tadi, yang muhajirin tidak mau ketinggalan. Ya Allah muhajirin! Wahai Allah muhajirin! Ayo! Kita terima tantangannya. Subhanallah. Perhatikan. Muhajirin dan Ansar adalah gelar terhormat. Betul? Sahabat itu ada kalanya dari muhajirin,
ada kalanya Ansar, dan penyebutan Muhajir dan Ansar itu penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan gelar itu kepada mereka. Wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah yang memberi itu gelar terhormat untuk mereka. Tapi ketika digunakan untuk sesuatu yang salah, ya kan? Ketika digunakan gelar-gelar itu tadi muhajir ansar untuk sesuatu yang menyimpang, maka Rasulullah marah. Salafi adalah istilah atau gelar yang luar biasa. Salafi. Ya, tapi ketika antum gunakan kata itu untuk sesuatu yang negatif, untuk sesuatu yang ingin memecah belah, lihat. As-sunnah. As-sunnah bagus. As-sunnah apa ini? As-sunnah panciro. As-sunnah boa. As-sunnah marah. Tepat sekarang lagi as-sunnah. Dapat? Tapi ketika antum pakai itu untuk memecah belah, untuk berkotak-kotak, untuk membuat hizbiyah, hati-hati. Hati-hati. Dan ingat, jamaah sekalian, syaitan itu begitu bersemangat membuat kita berpecah. Ingat itu. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan sudah berputus asa. Berputus asa dari orang-orang, ya, orang-orang jazirah Arab menyembah kepada berhala. Syaitan sudah putus asa. Tetapi syaitan tidak pernah berputus asa dari at-tahrish. Apa tahrish? Membuat kalian berkelahi. Syaitan tidak pernah putus asa. Dia semangat membuat kalian berkelahi. Dan kadang perkelahian itu muncul dari gelar-gelar yang bagus tadi. As-sunnahin, salafin, salafin. Perhatikan tadi, muhajirin ansar. Iya kan? Muhajirin ansar. Tapi ketika kata muhajirin dan kata ansar mereka gunakan untuk memecah belah, apa kata Nabi? Nabi marah. Apa kata Nabi? Ma ba'du da'wal jahiliyah. Ada apa dengan panggilan-panggilan jahiliyah ini? Kenapa masih ada? Kenapa masih ada panggilan-panggilan jahiliyah? Da'ulah, tinggalkan ini. Innaha muntina. Karena sesungguhnya ini busuk. Muntina, busuk. Tinggalkan. Kenapa? Ini sebab-sebab perpecahan sudah ini. Hah? Sudah kubu-kubuan. Na'udzubillah. Kubu-kubuan ini perpecahan sudah. Muhajirin, sini kamu. Ansar, sini kamu. Ayo kita tempur. Apa kata Nabi? Ini seruan-seruan jahiliyah. Ini karakter-karakter jahiliyah. Tinggalkan karena busuk. Kata Nabi SAW. Tinggalkan. Perhatikan ya. Barakallahu. Dengarkan hadis-hadis ini. Iya. Barakallahu fikum. Perhatikan bagaimana nasihat-nasihat Nabi kepada kita. Baik. Bahkan dalam hadis Nabi pun berkata, "La yahillu lil muslimin an yahdura akhahu dhalla thalath layal." Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3. Tidak boleh. Faman hajar fauqa thalath layalin, maka siapa yang tetap baku bombe dengan saudaranya sudah lebih 3 hari belum baikan, sudah lebih 3 hari belum baikan, belum bersaudara kembali, meninggal tidak bertobat, dakhala an-nar, masuk neraka lah dia, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan main-main ini. Tidak boleh memboikot saudara lebih 3 hari. Kalau sudah 3 hari harus segera berdamai. Tidak boleh lebih itu. Maka barang siapa, kata Nabi, tetap memboikot saudaranya lebih 3 hari, meninggal tidak bertobat, dakhala an-nar, maka dia pasti masuk neraka. Dakhal, masuk neraka dia. Ya. Dan ingat, kata Nabi, amalan itu diangkat ke langit setiap hari apa? Hari Senin dan Kamis. Diangkat semua amal kita ke atas. Tetapi ketika amalan ada seorang hamba ingin diangkat amalnya,
Tiba-tiba Allah berkata, tunggu dulu, anggurung, tunggu dulu, jangan angkat dulu amal itu. Hatta setelah itu, sampai dia berdamai dengan saudaranya. Sampai dia berdamai. Kalau belum berdamai, jangan angkat amalnya ke atas, saya tidak mau terima. Kapan mau diterima oleh Allah? Hatta istarihu, sampai mereka melakukan islah, sampai mereka melakukan perdamaian di antara mereka. Barakallah. Jamaah sekalian, rahimani rahim. Dari sekian banyak ayat, hadis-hadis yang kita dengarkan, maka nampak bagi kita bahwa persaudaraan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu. Dan yang namanya nikmat, yang namanya nikmat diapain? Ketika dapat nikmat, disyukuri. Saat kita sudah mendapatkan nikmat ini, syukurilah nikmat ini dengan baik. Syukur. Bersyukurlah terhadap nikmat al-ukhuwah ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya tentunya tidak ada cara bersyukur kecuali apa? Ya, melakukan atau apa namanya melaksanakan atau mewujudkan ya konsekuensi dari persaudaraan. Cara bersyukur itu adalah menjaga, ya menjaga supaya persaudaraan ini semakin kuat dan menjaga supaya persaudaraan ini tidak berantakan kembali. Itu cara bersyukur, dijaga betul. Bagaimana cara menjaganya? Banyak cara. Banyak cara supaya persaudaraan ini tidak retak kembali. Dalam hadis banyak hadis-hadis menjelaskan itu. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka kata Nabi, maka kalau dia saudara bagi muslim yang lainnya, maka apa kata Nabi? Satu, la yadzlimuhu, jangan dia mendzalimi saudaranya. Bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat ini adalah jangan lagi kita mendzalimi saudara. Berhenti. La yadzlimuhu, jangan dia mendzalimi saudaranya. Apakah mendzalimi dengan ucapannya? Mendzalimi dengan perbuatannya? Mendzalimi dengan tingkah lakunya, jangan lakukan, hentikan yang banyak kezalimi. Tak boleh itu zalim, haram. Inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalim. Dalam kata Allah dalam hadis kursi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Jangan, berhenti sudah. Jangan kalian saling mendzalimi. Iya, ini kalau sudah terjadi, ini sudah mesti pecah lagi. Mendzalimi saudara kita, tidak boleh. Ini sebab-sebab yang bisa merusak ukhuwah persaudaraan di antara kita ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan orang yang berbuat zalim kepada saudaranya itu na'udzubillah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ala la'natullahi ala al-zalimin. Ketahuilah la'nat Allah. Ketahuilah ala, kata Allah ala. Apa itu ala? Kalau kita dapat dalam Al-Quran atau hadis ala, apa itu ala? Harful istiftah wa tambih namanya dalam bahasa Arab. Huruf yang digunakan untuk membuka sebuah informasi dan informasi yang mau disampaikan penting sehingga apa? Sehingga butuh apa? Butuh diperhatikan. Itu ala ala. Hey kalian, kalau bahasa kita yang tidur bangun, ini ada pesan penting. Yang menghayal fokus pikirannya, kenapa ini pesan penting? Apa kata Allah? Ala, ketahuilah kalian, laknatullah, laknat Allah. Laknat Allah kepada mereka yang berbuat zalim. Laknat Allah untuk mereka yang berbuat zalim. Maka siapa yang dilaknat oleh Allah di dunia ini, maka tidak tenteram hidupnya.
Kenapa? Sebab laknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka Allah mengatakan kepada mereka yang zalim, anak, ketahuilah kalian, dengarkan dengan baik kata Allah, laknat Allah, laknat Allah akan menimpa siapapun yang berbuat kezaliman kepada saudara. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innahu la yuflihu adh-dhalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung mereka yang zalim, tidak akan beruntung mereka-mereka yang zalim itu. Ya, dan ingat hadis Nabi, sering kita dengarkan, atadruna man muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Kata Nabi, mayyati yaumal qiyam. Sebab dia datang di hari kiamat, banyak pahalanya. Ada sholatnya banyak, puasanya banyak. Apanya lagi? Banyak, banyak amalnya. Sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, sedekahnya banyak, banyak amalnya. Tetapi apa? Kata Nabi, waqad syatama hadza. Tapi ketika hidup di dunia, dia biasa mencela saudaranya ini. Wa akala mala hadza, dia biasa merampas miliknya saudaranya, mengambil miliknya saudaranya, bukan miliknya diambil. Wa sabaka dama hadza, biasa dia membuat saudaranya berdarah, dipukul saudaranya berdarah. Ya? Maka di hari kiamat, semua orang yang pernah dizalimi di dunia datang menuntut di hadapan Allah. Datang semua menuntut. Datanglah orang yang pernah dia pukul. Ya Allah, dia pernah pukul muka. Dia pernah tendang saya. Dia pernah pukul dada saya. Ya Allah, saya menuntut balas. Saya menuntut sekarang. Maka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ambil pahala puasa. Ambil pahala puasa. Habis puasa ada kan? Masih ada sholatnya. Belum bangkrut. Masih ada sholatnya. Datang lagi orang, ya Allah, dia pernah kata-katain saya. Dia pernah tuduh-tuduh saya. Saya juga menuntut, ya Allah. Kata Allah, ambil sholatnya. Sudah dua modalnya habis, sholat dan puasa. Masih datang, oh ya Allah, dia pernah bunuh, dia yang bunuh saya. Saya masih mau hidup, tapi dia sudahi kehidupan saya. Coba, masih ada modalnya, masih ada kalau sedekah, ambil sedekahnya. Sudah tiga habis modal. Dan ini cuma ini modalnya tadi, cuma tiga modal. Salat, puasa, sedekah. Sudah habis modalnya. Tapi masih datang orang, ya. Dia juga pernah membuat saya berdarah, ini kepala saya berdarah dulu. Karena dia. Masih ada modalnya, habis modalnya, habis. Sudah terbayang semua. Kalau begitu dosamu, kalau begitu kamu dosamu kasih ke dia. Berarti habis modalnya berhutang lagi. Ini orang bangkrut. Habis modal berhutang lagi. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa in fadiyat hasanatu, kalau kebaikannya sudah habis, tetapi masih ada orang datang menuntut, ukhidha min khataya, maka dosanya orang yang menuntut itu diberikan kepadanya, tsumma turiha fin nar, kemudian dilempar dia ke dalam neraka. Alhamdulillah. Lihat, di dunia banyak modal yang dia kumpulkan, tetapi ujung-ujungnya di hari kiamat bangkrut masuk neraka. Kira-kira gimana dengan orang yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak rajin bersedekah, tetapi kerjanya fitnah. Kira-kira gimana? Kerjanya mengadu domba, kerjanya menggibah, kerjanya membolimi, kira-kira. Ya, maka jamaah sekalian, layak, jangan dia bolimi sudah. Kemudian punya kata Nabi SAW, ya, wala yakduluhu, sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap saudara ini, jangan kita membiarkan saudara kita dizalimi. Jangan. Lakukan pembelaan. Kalau kita tahu saudara kita itu dizalimi, bela dia. Jangan dia. Jangan biarkan dia namanya kezaliman, kesalahan.
Bela saudara anda kalau dia benar. Jangan diam. Sekalipun anda berada di kubu lain, misalnya ya, bukan kubu antum, tapi antum tahu bahwa dia benar, kita yang salah, maka katakan kita yang salah, dia benar. Jangan biarkan saudaramu dizalimi. Jangan biarkan. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu. Tolonglah saudaramu. Apakah yang berbuat zalim atau yang dizalimi, tolong dia. Jangan biarkan. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bela kehormatan saudara kita. Kalau kita tahu saudara kita ini dituduh, saudara kita ini difitnah, maka bela dia, terangkan. Kamu salah, dia benar, terangkan. Jangan diam. Siapa yang salah, salahkan. Siapa yang benar, benarkan. Apakah dia dari kubu anda atau bukan kubu anda? Apakah dia musuh atau bukan? Kalau dia benar, benarkan. Bela dia. Jelas? Barakallahu fiik. Ya. Kalau anda diam dan sebuah kesalahan dan anda tidak membela saudara anda yang disalah, yang dizalimi, maka hati-hati. Bahaya. Bahaya. Di hari kiamat bahaya sekali. Ya. Ada sebuah riwayat, dan riwayat ini dihasankan Syekh Al-Bani, bahwa ada orang dikubur dicambuk. Dikuburnya dicambuk terus. Setelah selesai dicambuk, dia bertanya, alama ajalat tubuhni. Atas dasar apa kalian mencambuk saya? Wahai malaikat. Maka malaikat berkata, innaka marata ala madlumin walam tansur. Karena engkau pernah melewati orang yang dizalimi, tapi kamu tidak tolong dia. Kamu biarkan dia. Kamu biarkan. Kamu mampu tolong dia, tapi kamu biarkan orang yang terzalimi itu. Kamu tidak bela dia. Itu saudaramu. Bela dia harus. Dan siapa yang membela saudaranya yang terzalimi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya man dhabba an irdi akhihi bil ghaibah kan haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu min an-na'am. Siapa yang membela kehormatan saudaranya? Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah berhak membebaskannya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk membebaskan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat bagaimana para sahabat ya. Subhanallah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ketika terjadi perang Tabuk, sebagian sahabat ada yang tertinggal, tidak berangkat. Yang terakhir adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tidak pergi. Maka Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Mana? Kenapa tidak pergi? Ada satu berkata, itu Ka'ab bin Malik itu ya Rasulullah. Itu terpengaruh dengan dunia. Terpengaruh dengan dunia. Tidak mau dia tinggalkan dunia ini. Takut kehilangan dunia kalau pergi jihad. Coba. Maka datanglah, bangkitlah, berdirilah sahabat yang mulia. Ya. Baik. Bangkitlah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bisa ma kulta. Apa yang kamu ucapkan, segelak-gelak apa yang kamu ucapkan. Langsung ditegur kan dan dibela. Dan dia bela kabin. Apa yang kamu ucapkan adalah bisa mahmurna sebelah jelek. Seburuk-buruk apa yang kamu ucapkan itu. Ya Rasulullah, ma'adimna alaihi illa khairah. Ya Rasulullah, kami tidaklah mengetahui pada saudara kami kabin Malik kecuali kebaikan. Tidak ada satupun kejelekan yang kami ketahui tentang dia. Apa yang kami ketahui tentang dia semuanya kebaikan. Itu pembelaan. Maka di saat itu Nabi diam. Nabi diam. Dan Nabi tahu memang siapa Ka'ab bin Malik. Nabi diam.
Ini contoh bagaimana para sahabat itu bersaudara. Ketika melihat ada saudaranya dituduh dibuat ini, maka Nabi, maka mereka melakukan pembelaan. Ketika Nabi bertanya, Aina Malik ibn Dukhsyum? Mana Malik ibn Dukhsyum? Saya tidak lihat. Maka ada orang berkata, ya Rasulullah, huwa rajulun munafiq. Malik ibn Dukhsyum itu orang munafiq. La yuhibbu Allah wa rasulah. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Jangan bilang begitu. Tak boleh. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya khalisan biwajhillah, ikhlas mengharapkan wajah. Itu tidak boleh kamu bilang orang seperti itu. Itu tidak benar tuduhan. Diluruskan. Ya kan? Bahkan kepada istri beliau sendiri saja, Aisyah, istri yang sangat mencintai, ketika Aisyah melakukan kesalahan dan mencederai kehormatan saudarinya, Nabi tegur. Nabi tidak biarkan. Nabi tegur. Ketika Aisyah berkata, ya Rasulullah, Sofia orangnya pendek. Sofia orangnya pendek. Apa kata Nabi? Berhenti. Jangan bilang begitu. Lakad kulti kalimah. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata. Lau muzijat mima'il bahri lama zajat. Seandainya satu kalimatmu tadi dibuang ke lautan, maka air laut itu akan berubah menjadi busuk. Ditegur. Ya, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, kata Nabi SAW, la yadzibuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu. Jangan dia mendustakan. La yakdzibuhu. Jangan dia membohongi saudaranya. Jangan membohong saudara. Ya, apalagi para pebisnis, ya dibohong saudaranya begini-begini. Padahal tidak, berbohong, tak boleh. Itu merusak persaudaraan. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, ya, wala yahqiruhu. Jangan dia meremehkan saudaranya. Jangan meremehkan. Mungkin saudaranya itu miskin, dia kaya, jangan remehkan yang miskin. Mungkin dia itu berilmu, saudaranya belum berilmu, diremehkan orang yang kurang ilmunya, gak boleh. Jangan remehkan orang lain. Gak boleh. Ya. Selalu boleh dari yang kita remehkan lebih baik. Lebih baik. La yaskhar qawmun min qawmin. Jangan sebagian kaum mencela yang lain, meremehkan yang lain. Kenapa? Asa'i yakunu khairan minhum. Sebab boleh jadi yang kalian remehkan lebih baik daripada kalian. Tak boleh kecantikan. Apalagi kalau kita remehkan hanya gara-gara apa? Karena dia miskin misalnya. Tidak punya sumbangsi misalnya. Tidak bisa membantu. Kita sepelekan saudara kita. Tidak ada bantuannya dia. Tidak boleh seperti itu. Ya. Sebab yang paling mulia di antara kita bukan dunianya, bukan apanya. Yang paling mulia di antara kita, yang paling baik di antara kita, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang paling banyak ilmunya, tetapi yang paling mengamalkan ilmu yang bertakwa. Padahal itu lebih baik di antara kita. Jelas ya? Baik. Iya. Makanya ketika sahabat-sahabat ketika Nabi berkumpul dengan pembesar-pembesar Quraisy, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Nabi kumpul untuk mendakwahi mereka. Tiba-tiba datang 6 orang sahabat. 6 orang datang untuk bergabung di majelisnya Nabi mendengarkan ilmu. Ketika datang mereka, di antara yang datang siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang sangat miskin sekali. Miskin kurus. Abdullah bin Mas'ud, miskin dan kurus. Siapa lagi? Bilal bin Rabah, hitam dan budak. Mau duduk bersama dengan orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Ketika mereka mau duduk bersama, apa kata orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya?
utrudu haula la yajtari'una alaina. Muhammad, usir mereka. Usir mereka. Usir. Jangan sampai mereka mengotori majelis kita. Mereka orang-orang hina. Kita ini pembesar-pembesar. Usir, jangan biarkan duduk bersama kita. Nabi saat itu sempat diam. Kenapa Nabi diam? Bingung. Ya, saya usir. Sahabat, saya biarkan. Nanti mereka bubar, tidak mau lagi mendengarkan ilmu. Nabi sempat diam. Di saat Nabi terdiam, Allah turunkan ayat. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Muhammad, jangan kamu usir mereka. Jangan diusir. Kenapa? Semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah siang malam. Dan mereka beribadah ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu usir mereka. Lihat bagaimana Allah memuliakan para sahabat-sahabat yang diremehkan itu. Abdullah ibn Mas'ud kurus, miskin sekali. Sampai-sampai beliau pernah ditertawain saking kurusnya. Saking kurusnya ditertawain. Maka Nabi bertanya, apa yang kalian tertawa? Kata mereka, mindikati saqai. Karena kurusnya betisnya Ibnu Mas'ud kami tertawa. Apa kata Nabi? Demi Allah. Betisnya Ibnu Mas'ud, kalau ditimbang di hari kiamat, lebih berat daripada bulu. Betisnya Ibnu Mas'ud, kalau ditimbang di hari kiamat, lebih berat daripada gunung. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran kemuliaan di antara kita bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan berilmunya atau tidaknya, tapi siapa yang paling mengamalkan ilmunya, yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemudian terakhir jamaah sekalian, ya adalah membantu saudara. Tolong dia, bantu dia kalau dia kesulitan. Ini konsekuensi dari persaudaraan kita. Memperhatikan bagaimana keadaan saudara kita. Jangan biarkan mereka kelaparan. Jangan biarkan mereka kesulitan. Bantu kalau ada kesulitannya, mudahkan. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan-kesulitan dunianya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Bantu saudara kita. Ya, tolong jangan biarkan mereka menderita, jangan biarkan mereka kesulitan. Ya, bantu. Barakallahu fikum. Ya. Lihatlah bagaimana sahabat, persaudaraan mereka luar biasa. Ya, ketika Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Abdurrahman bin Auf adalah muhajirin yang meninggalkan Makkah, meninggalkan semua hartanya, berhijrah ke Madinah, tidak membawa apa. Dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi adalah sahabat yang paling kaya di Madinah. Yang paling banyak hartanya di Madinah. Sementara Abdurrahman bin Auf sudah habis. Tidak ada. Tidak ada. Dia bawa karena muhajir. Berhijrah meninggalkan Makkah. Tidak ada sedikit pun hartanya. Maka perhatikan apa kata Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saya aktsaru malin minal ansar. Kata Sa'd bin Rabi, saya adalah orang ansar yang paling banyak hartanya di sini. Saya yang paling kaya. Maka saya ingin membagi dua hartaku dengan subhanallah. Saya mau bagi dua. Setengah untuk saya, setengah untuk masyaallah. Dan saya punya dua istri. Saya punya dua istri. Silahkan pilih yang mana kamu suka dari dua istri saya. Pilih yang mana kamu suka. Kalau kamu sudah memilih, beritahu saya ceraikan dia, kemudian kamu nikahi dia. Luar biasa kan?
sampai istrinya saja mau diserahkan. Ya, tapi antum jangan ikuti itu ya. Yang pertama saja ikuti, yang kedua aja. Ya. Bukan berarti beliau itu tidak apa ya, bukan berarti beliau begitu bergampang, enggak, tapi itulah bentuk persaudaraan seseorang. Rasa persaudaraan yang tinggi. Sampai beliau rela meninggalkan apa? Rela memberikan satu istri beliau untuk dinikahi. Subhanallah. Ya? Luar biasa memang sahabat itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan sahabat itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka senantiasa senantiasa mendahulukan saudaranya walaupun mereka butuh dengan apa yang dia berikan. Tapi mereka selalu mendahulukan saudara. Itulah muhajirin ansar. Persaudaraan yang luar biasa. Saudaranya lebih pikirkan baru dirinya. Ya, mungkin antum pernah dengar kisah perang Yarmuk. Ada tiga sahabat terluka. Perang Yarmuk. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kemudian Al-Harith bin Hisham. Yang dulunya kafir masuk Islam. Saya lupa yang satu, tiga orang sahabat. Tiga-tiganya terluka dalam perang Yarmuk. Tiga-tiganya terluka. Maka yang satunya, karena luka parah, minta air minum. Dibawakan air minum. Ketika dia ingin minum, dia melihat Ikrimah terluka parah, seakan-akan Ikrimah meminta air minum itu. Tapi tidak bisa lagi bicara, karena luka parah. Dia tahu bahwa Ikrimah mau air minum. Apa kata sahabat itu? Berikan dulu kepada saudara saya Ikrimah air minum. Berikan dia. Dibawa kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah mau minum air minum itu, tiba-tiba ada saudaranya tergeletak di samping Al-Harith bin Hisham. Juga kehausan, butuh minum. Dan dia tahu dia butuh minum. Apa kata Ikrimah? Berikan dulu kepada dia. Dibawa ke sana. Ketika dibawakan kepada Al-Harith bin Hisham, Al-Harith bin Hisham melihat yang pertama tadi yang mau minum, itu dulu kasih. Ketika dibawa ke sana meninggal. Meninggal ini sahabat yang pertama. Dibawa lagi ke Ikrimah, meninggal Ikrimah. Dibawa lagi ke Al-Harith bin Hisham, meninggal juga. Tiga-tiga meninggal. Kita lihat bagaimana apa? Jiwa persaudaraan yang mereka miliki. Mereka tidak egois. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mereka memperhatikan bagaimana kondisi saudara mereka. Itulah para sahabat. Dan mungkin antum juga sering dengar tentang orang yang menjamu tamunya Rasulullah kan? Iya. Tidak ada yang dia miliki. Tapi dia paksa diri yang menjamu. Ini tamu. Saudara kita yang datang dari negeri yang jauh. Tidak punya apa-apa. Butuh dijamu. Maka apa yang sahabat lakukan? Ada istri, ada makanan. Tidak ada. Terus apa yang ada? Ini tinggal makanan untuk anak kita. Kasih saja. Masya Allah, kasih saja. Terus gimana dengan anak kita? Kasih tidur dia. Pokoknya kasih tidur supaya dia lupa makanan. Subhanallah. Terus nanti kalau datang tamunya, kalau tamunya sudah mau makan, matikan lampu. Kenapa dimatikan lampu? Supaya tamunya tahu kita sudah mau tidur. Karena kalau belum dia, kalau masih menyala lampu nanti tamunya tidak enak makan. Subhanallah. Walhasil akhirnya tamu Rasulullah itu makan minum malam itu. Di pagi harinya ketika sahabat itu datang ke Nabi, maka Nabi mengatakan, laqad ajaballahu min sani'ikum hadhihi al-lailah. Sungguh Allah sangat kagum kepada kalian berdua terhadap perbuatan kalian terhadap tamu kalian tadi malam. Allah sangat kagum kepada kalian berdua suami istri. Wah. Ya, kayaknya seperti ini sulit untuk kita wujudkan persaudaraan mereka ini. Berat. Luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian paling terakhir ini satu menit adalah ini yang juga paling penting adalah jaga aib saudara. Jangan beberkan aib saudara kepada orang lain. Kalau antum tahu saudara saya ini ada kekurangannya, jangan sampaikan kepada orang itu, tutupi aibnya. Jangan sebarkan aibnya saudara. Sebagai tanda kesyukuran kita terhadap nikmat Tuhan, maka ketika kita mendapati ada aib saudara kita, harus siapa? Kalau kita punya jiwa persaudaraan, kita menginginkan saudara kita baik. Bagaimana caranya? Nasihati. Supaya baik.
bukan malah apa? Menyebarkan aibnya. Tidak boleh. Jangan sebarkan aib saudara. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarahullahu fid dunia wal akhir. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhir. Dan di hari kiamat, Nabi SAW menceritakan, ada seseorang yang dipanggil oleh Allah, berdua dengan Allah. Setelah itu dikasih hijab supaya tidak dilihat oleh orang. Setelah itu Allah berkata kepadanya, mengeluarkan catatan jeleknya, catatan dosanya, dikeluarkan semuanya, dibukakan untuknya, diperlihatkan. Ata'arifu dhanba kadza? Kamu ingat dosa ini? Ingat? Di jam sekian, di hari sekian, di tempat ini kamu begini. Ingat? Kata orang itu, iya ya. Selesai satu, kertas, diambil dari kertas berikutnya. Ini lagi dosa. Kamu begini lagi. Jam ini, di tempat ini, ingat? Iya, ya. Oke. Diambil lagi yang ketiga, terus. Berapa kertas-kertas yang banyak dosa itu. Akhirnya dia mengira, sudah, hancur saya sudah. Saya yakin binasa saya sudah dengan karena dosa itu. Ketika dia sudah mengira akan hancur dan binasa, tiba-tiba Allah berkata kepadanya, wahai fulan, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sesungguhnya aku telah menutupi semua dosamu ini di dunia. Aku sudah tutupi. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Kenapa? Karena di dunia dia suka menutupi aib saudaranya, maka ditutupi juga aibnya oleh Allah di dunia. Bayangkan, banyaknya maksiatnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Apa kata, aku sudah tutupi semua di dunia, dan di hari ini aku ampuni semuanya. Di hari ini semuanya aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga persaudaraan kita semua, dan menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan ini, dan menolong kita mewujudkan sebab-sebab yang bisa menguatkan persaudaraan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa Ustaz? Bagaimana sikap kita tatkala melihat saudara kita terjatuh dalam kesalahan? Apakah kita langsung memboikotnya atau mungkin ada kaidah, tahapan-tahapan yang harus ditempuh? Iya. Ya, ketika saudara kita jatuh dalam kesalahan, apakah kesalahan terkait dengan apa? Terkait dengan dunia maupun agama, maka tugas kita bukan memboikot langsung begitu. Tugas kita apa? Menasehati, mengingatkan, menegur, meluruskan. Itu tugas kita. Dan yang namanya nasihat, ingat, yang namanya menasihati bukan di depan orang. Sebab kalau kita menasihati di depan orang, itu mencela namanya. Bukan menasihati namanya. Makanya ulama menulis kitab, Al-Farku Bainan Nasihati Wat Ta'ir. Perbedaan antara nasihat dan sindiran atau menjatuhkan. Beda. Nasihat itu apa? Nasihat itu bukan di depan banyak orang. Nasihat itu berdua, atau melalui SMS, atau melalui telepon. Jangan diingatkan di depan banyak orang. Itu mempermalukan namanya. Jadi kapan kita mendapatkan ada kesalahan pada saudara kita, maka kita harus luruskan. Harus sampaikan. Itu tugas kita. Ya. Kalau kita tidak bisa langsung, karena mungkin sedang, maka mungkin boleh melalui orang lain yang kita percaya.
Tapi ingat, jangan di depan publik Anda nasihati. Jangan, tidak boleh. Ya. Ada pula sedang boycott ini tidak. Tidak seperti itu. Langsung boycott. Tidak. Ya. Dan boycott itu sendiri, perhatikan, boycott itu ditempuh, dilakukan dengan syarat ada maslahatnya. Itu baru boycott. Ada apa? Ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Ketika kita boycott, dia berubah. Itu maslahat. Dia berubah menjadi baik. Dia bertobat. Diboycott kalau begitu boleh. Tapi tidak langsung ya, ada tahapan nasihat. Iya, tidak langsung diboycott. Jelas? Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran ya tentang istri, istri yang durhaka, istri yang tidak patuh sama suami. Apa perintah Al-Quran kalau mendapati istri begitu? Hah? Apakah Al-Quran mengatakan berikut tidak? Apa kata dalam Al-Quran? Hah? Fa'idhu. Ya, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Itu tahapannya ketika mendapati istri yang nusyuz, durhaka, membangkang. Apa kata Allah? Nasihati. Nasihati dulu. Kalau sudah ditempuh nasihat dengan berbagai macam cara, baru pindah yang kedua. Apa yang kedua? Wahjuruhunna. Boikot. Mari boikot. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, pindah kepada yang ketiga. Apa itu? Hah? Tadi boikot di tempat tidur. Yang kedua, yang ketiga, wadribuhunna, pukul. Mari dipukul. Nasihat dulu. Dan nasihat bukan sekali dua kali. Berkali-kali itu nasihat. Ya, yang kedua, kalau tidak ada pengaruhnya, maka apa tadi? Boycott, jangan diajak bicara. Tidak ada manfaatnya, pukul. Tapi pukulannya, pukulan apa? Maksudnya, kata Nabi, darban ghairu mubarri, pukulan yang tidak berbekas. Pukul dengan pukulan yang tidak berbekas. Jangan pakai rotan, berbekas itu. Pakai apa? Pakai bantal. Ya? Pakai bantal. Jadi itu tahapannya kan? Iya. Jadi nasihat dulu baru boycott. Tetapi ingat, boycott itu ditempuh kalau ada apa tadi? Kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Berubah. Sadar, berubah. Bertobat. Tapi kalau tidak ada, malah semakin parah kalau diboikot, berhenti boikot, berhenti, jangan boikot. Kembali berbuat baik. Kembali rayu hatinya. Paham? Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara ulama yang menyebutkan kaidah seperti Syekh Rabi. Syekh Rabi mengatakan, terkait dengan orang-orang menyimpang itu, apa kata beliau? Jangan kalian hanya boikot saja. Tidak. Boycott itu benar, tetapi kalau ada maslahatnya. Tapi ketika tidak ada maslahatnya, maka jangan boycott, berhenti boycott, cari cara lain. Kenapa? Karena maksud dari boycott, maksud dari nasihat adalah hidayah tunas. Maksud utama adalah memberi hidayah kepada manusia. Menginginkan kebaikan kepada manusia, itu maksud utama. Tapi sebagian orang memang maksudnya mau menjatuhkan. Pokoknya, yang penting kamu tersingkir dari dakwah, selesai. Itu tujuannya. Salah dia Ustaz, apa salahnya? Begini, begini, begini. Kamu sudah nasihati, tidak. Terus kenapa? Pokoknya, saya pergi saja dari sini. Nah, berarti tidak menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Kalau kita menginginkan kebaikan kepada saudara, ya itu diberikan obat sesuai dengan penyakitnya, apa penyakitnya. Ya, kalau dikasih obat ini berbahaya, semakin parah, jangan pakai obat itu. Pakai obat yang menyembuhkan.
Kalau boikot semakin parah, jangan pakai boikot. Pakai cara lain. Apa itu? Ajak dia pergi makan, kasih hadiah. Kenapa? Karena tujuan kita memberi hidayah kepada orang. Itu tujuan kita. Membuat orang kembali kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Tapi biasanya kalau ada sudah ada hasad yang bahaya. Kalau sudah ada dengki, iri, hasad, cemburu, hai, sudah selesai. Tamat masalah. Kalau sudah ada itu penyakit bercokol dalam hati manusia, penyakit hasad kepada saudara, maka kata Nabi, penyakit itu akan mencukur habis. Kata Nabi, bukan rambutmu yang dicukur habis, tetapi agamamu akan dicukur habis oleh hasad itu. Selesai. Barakallahu fiik. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.